Yo, halo semuanya. Balik lagi bersamaku di Zierie. Let's enjoy the game. Oke boy, langsung saja di video kali ini kita akan langsung saja meneruskan series game kita yaitu game Max The Curse of Brotherhood. Di video kemarin ya, kalian sudah bisa lihat kita banyak melewati teka-teki dan tantangan. Dan kemudian kita juga sudah mengupgrade weapon kita atau marker kita. Dan kita bisa sekarang bisa memanipulasi atau membuat platform dari sebuah akar ya. Dan kemarin juga kita banyak gagalnya guys. Banyak bagian-bagian yang aku potong sih sebenarnya ya di video kemarin. Karena cukup membuatku berpikir gitu. Kemarin di episode kemarin benar-benar teka-tekinya sulit banget guys. Oke, langsung saja kita akan melanjutkan perjalanan si Max untuk menyelamatkan Felix di video kali ini. Langsung aja kita continue, oke? Chapter 2 strip 3 Fadrock. Oke, terakhir kita kemarin di sini ya. Kita sudah berhasil melewati beberapa tantangan-tantangan yang sangat susah. Teka-tekinya lumayan guys. Aduh. Membuat kita sangat berpikir di game ini ya. Oke, Max, selanjutnya kita harus kemana? Oke. Oke, katanya kita dekat di Tower Father Oak. Nah, selanjutnya apa nih? Sebentar. Langsung saja ya, belum apa-apa kita sudah disuruh membuat akar-akar, guys. Oke, nice. Kemarin juga kita sempat bertemu dengan monster bermuka lebar ya. Dia tuh kayak terlihat mencari-cariku terus guys kemarin tuh ya. Sebentar, di sana kan ada. Oke, kayaknya kita harus pakai ini deh. Ada mata di atas ya, kita harus teliti nih. Kayaknya mungkin aja di episode kemarin ada mata yang kita lewatkan mungkin. Nah, ini nggak bisa tapi guys. Sebentar. Emangnya kita bisa naik ke atas ya? Gak ada jalan lagi sih. Sebentar. Gak ada jalan lagi ya guys ya. Itu matanya gimana dong cara ngambilnya dong? Kalau gak ada jalan lagi. Yaudah mungkin aja kita lanjutin. Mungkin aja kita bakal ketemu jalan. Jalan lain untuk kesana maksudnya. Oke, kita sudah layaknya Tarzan ya, guys. Kita di sini, Max. Di mana, nenek? Apa nih? Waduh. Oke. Oke, marker kita diambil lagi rupanya. Dan kayaknya kita harus segera apa nih? Mengambil marker kita. Mungkin aja bakal di-upgrade lagi sih, guys. Tadi sih bilangnya nenek katanya weapon kita itu bakal lebih powerful katanya. Kemungkinan besar ya weapon kita bakal di-upgrade lagi kan. Oke, nice, kita naik ke atas. Wah, benar-benar benar-benar ini ya. Layaknya Tarzan nih kita nih. Oke, pelampungan selanjutnya kemana? Oh, ke atas kali ya. Ke atas, jangan aneh-aneh. Di episode kali ini aku nggak mau banyak gagalnya, guys. Karena bikin pusing. Gak nyampe, sebentar. Kita harus nunggu eventnya ini. Ya nunggu. Nah gitu maksudnya. Set, kita ayun-ayun dulu ke tali selanjutnya dan langsung aja ke atas. Waduh, nenek mau ngebawa kita kemana lagi nih kira-kira ya. Dong naik. Nah. Oke, nenek ini selalu berhubungan dengan tanaman ya. Di gurun pasir pun tiba-tiba aja ada sebuah daratan yang penuh dengan tanaman subur aja gitu guys. Waduh. Santai. Sep. Mantap sekali. Nice. Oke, selanjutnya ada akar ke atas mungkin. Wah, ini kita jadi manjat pohon paling tinggi mungkin, guys. Wah, ini pohonnya tinggi sih ya. Aduh, sebentar. Pohonnya tinggi ya ini ya. Wah, ini kayak Tarzan kita nih. Mantap. Oke, ada vines lagi atau akar ya. Hap. Nah, mantap sekali. Ini kuat juga sih. Akar sepanjang ini bisa kita naikin ya kan. Sebentar, ini kok ada jalan ke arah sini. Ini untuk apa ya kira-kira? Oh, ada mata. Mantap sekali. Aduh, mata yang tadi nggak bisa kita ambil dong guys. Kita udah lewat jauh banget soalnya nih.
Ya, iya bener ya. Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, guys. Aku hanya manusia biasa. Oke, selanjutnya apa? Wah, kita nggak bisa bikin apa-apa nih. Kita nggak bisa bikin platform sama sekali karena marker kita diambil sama nenek. Naik? Oh nggak, ke bawah lagi mungkin. Nice. Ke bawah terus, ke bawah lagi. Wah, tempat apa? Oke, ini dia marker kita, guys. Selanjutnya kita akan mencabutnya. Kira-kira seperti apa lagi nih kekuatan dari marker kita setelah di-upgrade kali ini ya, guys? Oke, berwarna kuning. Waduh. Kira-kira apa nih? Father Oak has gifted your weapon with new might. RT. Di mana? Oke. Ternyata ini ability-nya untuk membuat akar, guys. Wah, mantap ya. Maksudnya akar yang bisa digelantungin ya. Sebentar. Nice, mantap sekali. Waduh, ini makin makin rumit juga nih ya. Makin lama sih makin rumit sih, guys, karena kita markernya sudah bisa 3 ability jadinya ya. Sebentar. Tapi ini sesuai ininya aja sih, apa sih namanya? Respawnnya aja nih yang warna hijau atau warna. Max, you can attach a vine to a branch. Hah? Gimana? Gini. Oh, kita bisa di bisa motong katanya. Ya emang bisa motong. Vines, branches and earth are companions. They can be connected. Oh, katanya bisa terhubung, guys. Sebentar. Oke, kemudian apa? Oh, jadi ini tuh bisa kita hubungkan ke sini. Nah, mantap sekali. Nah. Oke. Lah, kita naiknya gimana? Oh, gitu. Oh gitu ya, guys ya. Oke. Mungkin aja ini bakal menjadi tantangan baru ke depannya. Karena kita menghubungkan satu platform dengan platform yang lainnya. Dan ini mungkin aja tutorialnya, guys ya. Oke, kita dikasih tutorial, kemudian kita foto yang di sebelah sini. Dan nanti, nah, begitu. Oke. Cukup dimengerti. Siap. Selanjutnya akan seperti apa nih teka-teki yang akan kita hadapi ke depannya, karena kemarin aja susah banget ya, guys ya. Oke, sebentar, ini apa nih? Oh, ke bawah mungkin. Oke, mantap. Eh, salah-salah. Harus nyambung ya. Harus nyambung, guys. Nah. Baru bentar kita turun aja. Set, kita ayun-ayun. Set. Waduh, bahaya banget, coy. Waduh, ada kodok lagi. Di atas ada kodok, guys. Eh, enggak. Hap, mantap. Kemudian kita bikin lagi. Nice. Dan kita nunggu timing lagi. Bentar, paling bawah deh. Ayo. Oke, Max, santai, Max. Nah, mantap. Oke, selanjutnya kita bikin gimana, gini ya. Oke, gitu aja kali. Ini untuk ke arah mana kira-kira, guys? Sebentar. Set. Oke, mantap. Waduh. Kita nggak ke kanan terus ternyata ya. Oke, ke bawah. Selanjutnya gimana? Mantap. Oke, ke bawah. Wah, oke. Loh. Terus tadi kita ke atas bisa nggak kira-kira yang ada kodoknya, guys? Ya udahlah ya, lewat aja deh. Ya ampun. Nggak ngeh di situ ada kodok. Oke. Set. Set. Mantap. Ah, ya ampun.
Bener aja. Kita harus ini ya. Harus jeli nih. Nih, sini set. Nah. Oke, sebentar. Gimana? Pegang dong. Nah, itu. Gimana lagi? Ya ampun. Slow motion-nya. Oke, guys, berhasil ya. Aduh. Sebentar. Gini. Nah. Ya. Udah bener, sebentar. Ini kita bikin kayak gini, kan? Kita tunggu. Aduh. Ngeri jatuh. Ya ampun, enggak gitu, Max. Nah. Sip. Oke, ini emang sangat berbahaya. Ya ampun. Oke. Selanjutnya apa? Ini bisa kita bikin setinggi ini. Sebentar, mungkin aja kita harus naik ya. Oke, kemudian apa? Jadi jembatan ya. Oke, mantap. Oh, bisa disambungin ke platform yang berbentuk tanah juga ya, guys ya. Sekarang apa? Tenang, Max, sabar. Aku pikirkan dulu caranya. Mungkin aja ini kayak gini. Terus kita ikat di sini. Nah. Nice, mantap. Hati-hati. Di bawah ini tanaman gak jelas, guys. Dia kayak bisa nganterin panas gitu. Nah, mantap sekali. Oke. Ya. Cukup menegangkan ya di forest ini. Oke. Ini dia mungkin monster bermuka lebarnya masih mengejar-ngejar kita ya. Benar aja dia datang ya kan. Mungkin aja dia ingin menangkap kita dan kita harus lari mungkin. No. Jangan berhenti ya guys ya. Tidak usah panik, santai aja. Oke. Santai. Set. Oke, mantap sekali. Sejauh ini masih aman. Kita harus bikin. Pulang lagi dong. Sudah sampai di sini dan kemudian. Nice. Mantap. Waduh, hampir. Kok kena? Aman. Oke, mantap, berhasil akhirnya. Ah, gimana? Oh, di sana ada. Oh, mungkin aja kita bakal mengalahkan monster ini dengan cara seperti apa, tapi aku nggak tahu. Oke. Gimana? Oh, gimana guys? Bentar guys. Waduh, kurang ya. Kita kurang bullet. Oke, hampir ya, hampir. Gini. Nah, bentar. Nah, begitu. Akhirnya berhasil juga. Ini lama sih, guys ya. Ini aku bikin cari taunya lama nih. Sumpah asli. Mantap juga. Oke, mantap sekali. Ya ampun. Udah monster berisik mulu ya kan? Oke, ada mata di sana. Kita bakal copotin dulu matanya mungkin. Nah, si Lord Mustacho enak-enakan aja ya dia ngelihat dari jauh ya kan? Bentar. Kita begini aja. Nah. Naik ayo. Gimana sih?
kita benar-benar. Nah ini kita dorong ya kan, biar kita bisa naik ke atas. Oke, mantap. Bentar, salah deh kayaknya. Kita bikin ini. Malah nunduk kita ya, cuy. Bentar. Ayo dong, naik dong. Nah. Naik lagi. Nice, mantap sekali. Wah. Akhirnya monster bermuka lebar itu bisa kita kalahkan, guys. Dan kita masih berada di forest nampaknya ya. Wah, luar biasa sekali kita melawan monster itu penuh dengan hampir saja, jangan tertipu. Nice, mantap. Wah, hati-hati. Kodok berbahaya. Oke, kita naik dulu. Akhirnya dia bisa kalah sih. Wah, ngeledeknya parah sih ini, Max. Ngeledeknya parah banget. Hap. Ya ampun. Aku nggak tahu bakal ada yang muncul dari sana. Sebentar, kita ulangi lagi cara yang tadi. Nice. Hap. Gini kali. Oh, gini. Ayo lu. Nah, ini kan aku bawa semua ya, guys ya. Salah. Berisik. Bisa nggak diam? Berisik banget ya. Oke, di atas ada mata. Langsung aja kita cabut. Mantap sekali. Dan masih banyak mata yang harus kita cabut ya. Totalnya ada 75 dan kita baru mendapatkan 16 biji doang. Kemudian apa? Oh, gini kali. Naikin. Terus yang ini kita ikut ke sana. Oke, mantap. Halo, nggak bisa kan lu loncat-loncat kan lu? Udah berisik-berisik, diam-diam. Oke, kita cabut aja nih biar mereka nggak berisik nih. Oke, nice, kita bisa melewati mereka berdua tanpa hambatan apapun ya. Oke, selanjutnya apa ini? Tadi sih judulnya Tomb of the Giants. Mungkin aja kita berada di sebuah reruntuhan atau pemakaman. Mungkin ya. Oke. Teka-teki lagi nih, guys. Oke. Oke, di sini bisa kita bikin platform ya. Mantap. Oke, nice. Ini buat apa? Ya, udah begitu. Oke, mantap. Sebentar. Apa kita ikat ke sini kali ya, guys ya? Sebentar. Nah, terus kita berayun. Gimana sih? Kayaknya ini harus ditarik deh. Ya guys ya, ini harus ditarik cuy. Bentar. Berarti gimana caranya? Wow. Sabar. Ini bisa di ini nggak? Aduh, nggak bisa guys. Oke. Gini. Ini kan udah jadi ya. Nah. Gimana dong? Ini kita ikat kemana guys? Oh, guys, gini. Ini naikin lagi dan mungkin aja ini bisa kita ikat ke. Waduh. Sebentar, itu bisa digeser nggak ya sama kita? Oh, nggak bisa digeser guys. Coba ke bawah. Nggak bisa ya. Bentar. Nah, gitu.
Nah, ini kan lebih deket. Oke, nice, mantap. Kemudian ini kita ikat ke batu sini, mungkin nyampe. Nah, mantap sekali nyampe. Nah, awas Max. Iya ampun, berdiri depan pintu dia loh. The shortest route takes you through the tomb of the five giants. Okay. My powers are weak deep down underground, Max. Oh, katanya. I cannot speak to you once you go there. Okay. I'm going underground? Alone? No. No way. I will be with you again on the other side. Okay, jadi okay. That's okay. I can do this. Jadi kata si nenek ya, katanya ini tuh menuju ke pemakaman 5 raksasa, The Tomb of 5 Giants. Dan kata si nenek, kekuatan dia tuh akan melemah pada saat kita berada di dalam ya guys. Nah cuman si Max-nya ini gak mau kalau misalkan dia cuma sendirian. Tapi tenang aja, kata si nenek, dia akan menemani Max di sisi yang lain. Oke, langsung aja sisi yang lain tuh maksudnya seperti apa nih. Oke, langsung aja kita masuk. Ada apa di dalam? Wah, tulang gede banget, guys. Waduh, bener aja ya. Awas. Oke, mantap. Kita ke bawah mungkin kayaknya. Waduh, ada mata. Sebentar. Oke, kita cabut dulu matanya. Hap. Selanjutnya mungkin kita dorong. Karena kita membutuhkan tambahan pijakan untuk naik ke atas ya. Wah, ini bener-bener di pemakaman kuno nih ya guys ya. Sebentar. Ini mungkin aja bisa kita gini aja. Nice, mantap. Langsung ke bawah. Dan ini juga kita bisa bikin seperti ini. Langsung saja kita ke bawah lagi. Dan seterusnya mungkin ya. Oke, mantap. Dan yang ini buat buat apa guys? Masa di sini sih? Oh, gini-gini. Ini dipotong dari sini. Nah. Gitu kan? Bener kan? Nah, mantap. Waduh, lady, banyak. This place kind of gives me the creeps. Ya, ini bikin aku takut. Oh, right. Oke. Kita berusaha ngobrol sama nenek, cuman gak ada yang jawab ya. Mana nenek? Katanya nenek mau ngobrol sama si Max di sisi yang lain gitu. Tapi pas kita ngobrol dia nggak jawab nih guys. Oke, ini semacam tempat ya pemakaman bener ya. Cuman kok random banget gitu. Maksudnya nggak ada kayak petinya apa gitu. Apa sih namanya? Waduh, ini teka-teki yang harus dipecahkan nih guys. Oke. Di sini bisa kita naik ke atas mungkin. Oh. Oh, kayaknya kita harus ini ya, guys ya. Harus apa namanya? Oke, ada mata. Harus sebentar ini kita potong aja dulu. Ini ngumpulin yang ini, guys. Nah, ini bisa kita dorong ya kan? Kita masukin ke lubang yang ada di tengah. Mungkin ya, mungkin. Nah. Dan nanti ada semacam pilar yang akan turun dan mungkin aja kita harus menurunkan semua pilar, totalnya ada 5 dan kita baru aja nurunin 2 ya, guys. Mungkin aja itu sebagai jalan kita nanti ke depannya dan sebentar. Ini kita bisa kemana lagi kira-kira? Oke, ini kita bisa ke sini mungkin. Sebentar, sebentar. Kita naik dulu deh kayaknya deh. Kita naik dulu sini ya. Kemudian ini dipotong, kemudian kita bikin platform di sini dan kita bikin akar di sebelah. Oh, enggak nyampe ya? Oh, enggak nyampe, guys. Kalau ayun-ayun bisa enggak? Enggak bisa, enggak bisa. Oke, nggak bisa. Kayaknya udah mentok sih di situ. Kita bikin dari sisi yang lain mungkin ya. Oke, mungkin aja begitu. Nice, mantap sekali.
Wah, oke, ada mata di sana. Nice, mantap. Kalau kalian oke, ini dia. Mulai pusing tuh Lord Mustachio karena matanya sudah banyak yang kita cabut dan dia nggak bisa melihat pergerakan kita ya. Walaupun ada beberapa yang mungkin aja kita lewatin ya, tadi satu pun kita lewatin ya pas awal-awal. Kemudian apa ini mungkin? Oke, sabar. Nice. Set. Oke, mantap sekali. Kita naik lagi mungkin ke atas. Ada apa di atas? Loh, kita ke atas terus nih ya. Bukannya kita harus nurunin pilar itu. Itu kan ada li. Oke. Oke, ada ya. Benar, benar, benar. Ternyata ada di sini pilarnya. Jauh juga nih kita cari pilar. Bukan pilar sih ini ya. Ini buat kita masukin ke apa sih itu tadi namanya, tungku api mungkin. Tungku api, sebuah tungku api, dan kalau kita masukin ini nanti ada satu pilar yang turun secara random. Ya ampun, bisa nggak sih? Aduh, nge-stuck dong. Nah. Sebentar, kok jadi nge-stuck gini, guys? Aduh, ada-ada aja deh. Ya udah, kita ambil dulu yang di atas, cuman caranya gimana nih? Sebentar. Oke, gimana? Gak bisa, coy. Waduh. Sulit lagi ini mah. Oke, kita berhasil mengikatkan. Sebentar. Salah. Kita turunin, ya kan? Kita naik dulu. Kemudian ini dilepas, kita sambungin ini ke sini. Kemudian kita naikin, ya kan? Kemudian apa? Kayaknya salah deh, guys. Kayaknya salah deh. Sebentar ya, sebentar. Gini, ininya salah guys, ini salah nih. Jadi harusnya kita bikin seperti ini. Mungkin. Nah. Bisa nih ya, kali aja bisa. Dong. Ya, nggak bisa naik. Lah ini bisa, bentar. Nah. Oke, kita turunin yang ini dulu deh. Mumpung bisa didorong ya guys ya. Oke, mantap. Dorong lagi. Nice. Oh, kita nggak usah perlu capek-capek ke bawah lagi ya. Karena otomatis langsung masuk. Oke, selanjutnya masih ada dua lagi yang harus kita cari ini. Oke, sebentar ini aku mau ulangi dulu. Jadi gini, set. Gitu ya, mungkin ya. Mungkin coba dulu kita terapkan ekspektasi kita ke situ, apakah bisa. Semoga aja sih, harusnya sih bisa ya. Kok malah jatuh ke bawah dia, apa gini kali. Nah, nggak bisa dong, nggak bisa dia. Bentar. Nggak gitu mungkin ya. Gini. Nah, kali ini mungkin aja bisa guys. Sebentar, ini kita langsung sambungin ke sini. Kita langsung menuju ke sana. Ribet banget ya. Mantap, bisa. Waduh, ada mata di atas. Gimana caranya kita ngambil? Sebentar.
Bisa nggak ngambil nih? Wah, bener-bener ya guys ya. Bentar. Nah. Wah, dia menghindar dong matanya. Waduh, menghindar guys, menghindar guys. Dia bisa menghindar ternyata. Gitu baru. Nice, mantap sekali. Oke, selanjutnya ini mungkin bisa kita tarik. Karena kita membutuhkannya untuk membuka jalan. Nice, mantap. Kita bisa ke atas, cuman aku nggak tahu nih caranya. Oh, gini aja kali. Nah, gitu kan. Kemudian, sebentar. Kita ke atas dulu nih ya. Nah, ini kita naik ke atas. Dan kita sambungin. Jarak pandang yang nggak kelihatan, cuy. Ampun deh. Kita harus di sini ternyata bikin itunya. Nah, gitu guys. Kayak gini nih. Nah, terus kesananya gimana ya? Iya juga guys, bener. Ya udah deh. Sebentar. Nah, kita bikin memanjang mungkin. Waduh, kurang. Nah, segini mungkin aja cukup untuk si Max. Nah, itu segitu udah cukup panjang harusnya ya. Nice, bener banget. Kita bisa langsung saja ke atas dan mengambil ini. Hihi, mantap sekali. Well done. Harus berapa nih? Oh iya, 18. Lupa mulu kan harus 18 ya. Oke, langsung saja kita cemplungkan ini. Berapa lagi ya guys? 2 lagi ya kalau nggak salah. Iya, 2 lagi cuy. Nah, satunya lagi di mana? Oh ya ampun, di atas sana guys. Di atas sana kalau kalian lihat. Pas banget loh, masuk ke tengahnya gitu. Ya ampun. Oke, selanjutnya ini gini. Nice, mantap. Nah, ini satunya di sini ternyata. Ya ampun, tadi nggak kelihatan ya. Kita dorong aja deh, nggak usah ditarik. Nah, sip. Hey dong. Lo gimana? Oh, harus dari sini. Oke, sudah. Ya ampun. Masuk. Nah. Ya, pas banget. Oke, kita dulu turun dulu ke bawah. Bentar. Nice, mantap sekali. Kita dorong dan selesai sudah. Sudah 5 batu berbentuk tengkorak yang kita masukkan ke dalam api di tengah-tengah. Dan apa yang akan terjadi? Sekarang apa? Waduh. Oke, kita jatuh ke bawah. Ada apa di bawah sana? Oh, ternyata jebakannya si orang ini, guys ya. Oke. Lord Mustacho mencoba menarik sebuah tuas. Wow. Jadi tuasnya untuk mengurung si Felix ternyata. Wah. Gimana dong tuh Felixnya? Udah nyemplung aja dia. Oke, kita tadi jatuh ke bawah ya guys ya.
Oke, kayaknya untuk video kali ini aku bakal akhiri sampai di sini dulu ya, cuy. Dan karena durasinya udah cukup lama untuk video kali ini, dan mungkin aja di video kali ini bakal ada beberapa part atau beberapa bagian yang bakal aku cut karena banyak gagalnya, guys. Biar nggak terlalu panjang juga gitu jadinya videonya ya. Oke, dan kalian sudah bisa lihat juga perkembangan kita di game ini, yaitu berupa marker kita sudah di-upgrade, dan marker kita juga bisa membuat sebuah akar, akar apa itu namanya? Pokoknya akar yang bisa kita naikin ya, terus kita goyang-goyangin kayak Tarzan gitu guys ya. Jadi kita sudah mempunyai 3 ability di weapon kita atau di marker kita. Dan sekarang kita berada di tempat mungkin aja ini di bawah tanah ya. Tetapi kita harus, apa sih namanya, berjalan sendirian guys. Mengikuti insting sendiri tanpa dipandu oleh nenek. Karena nenek kekuatannya melemah ketika kita berada di dalam sini ya. Oke. Ya udah, untuk video kali ini sekian dulu ya guys ya, dan langsung aja aku closing. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur, and let me say goodbye.